dan lemah. Apakah pengertian dari gerak kuat dan lemah? Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Sedangkan untuk gerak lemah adalah gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Anggota tubuh yang dapat digerakkan: kepala, tangan, dan kaki. Untuk gerak kepala seperti menoleh, mengangguk, menggeleng, mendongak. Gerak tangan seperti melambai, merentang, mengangkat, dan melenggang. Gerak kaki seperti berjalan, cincit, jalan di tempat, dan melompat. Contoh gerakan kuat dan lemah pada kehidupan sehari-hari: bermain ular naga, menyapu, jemur pakaian, menyiram bunga, mencangkul. Dari 5 gerakan keseharian tadi, dapat kita gabungkan menjadi satu kesatuan gerak tarik. Nenek moyangku seorang